Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Green Day yang berjudul Waiting. Nah, ini requestan dari teman kita yang sudah subscribe. Terima kasih sudah request. Iya, saya akan bahas tentang chord dan cara mainnya ya. Oke, saya main dari G Chris ya. Jadi dia, kalau yang saya lihat video aslinya, dia mainnya dari G ya. Itu aslinya mainnya dari G ya. Tapi kalau ngikutin stem gitar saya standar, saya akan turunkan setengah. Jadi untuk ambil baiknya saya tidak menurunkan setengah. Saya mainnya dari G Chris ya. Dan rata-rata orang cover saya perhatiin mereka main dari G Chris juga. Kita main dari G Chris ya. Supaya kalian bisa sama dengan main aslinya. Saya main dari G Chris. Di C Chris. A Chris. Nanti kalian tinggal turunkan aja di sini. G bawah. Bawah lagi, balik lagi. Kita ulang ya. Di situ. Dua kali deh ya. Dia di F, di F on E ya. Di decrease, increase. Ulang ya, di bridge-nya. Saya mainnya begini, dia di C Chris di G. Jadi saya ini tetap ya. Begitu. Oke, kita lanjut ke lead utamanya ya. Oke.
Saya main dari senar 3 ya. Senar 3 fret 8. Slide aja ke belakang. Oke, kita coba pelan ya. Fret 5 ya. Mundur lagi. Baik lagi. Begitu kira-kira. Tolong ya pelan ya. Oke. Karena dia mengikuti lagu refnya, kita coba di bagian ini. Oke, saya mainnya dari senar 3 dulu ya. Fret 10, senar 2 fret 9, senar 1 fret 8. Senar 1 fret 11 ya. Bassnya senar 3 nya ini tetap, ini terakhir. Begitu kira-kira. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.